Selamat ulang tahun Nak yang ke-19. Bobo di mana? Ah, Bobo masuk di bio. Aku enggak ngurusin 20 tahun. Sabaraha nih? Aya 20 hiji mah. 20 hiji 20. 20 hiji langkungna ge. Alhamdulillah. Mak, atau soalnya abi karitu ngeliling deui bilih ka bujang hujan. Mak istirahat ya. Mak selamatnya. Selamat ulang tahun Nak yang ke-19. Mak tuh baru 19 tahun. Iya, 18 tahun mak teh abi 17. Ya. Benten 2 tahun, ma. Tahun sareng abi. Tapi geulisna tebih geulis mak. Ini teo. Ini saya waktu di gua anom. Ya, kakak kelasnya tuh ya. Assalamualaikum. Ma, mangga. Assalamualaikum. Ma, mangga, ma, sing sehat, ma. Mangga, ma. Mangga. Ma, di kantornya. Sehat tapi mak. Hah? Sehat tapi mak sehat. Sehat ieu we. Jadi soca di mah ieu teh. Kunaon kawitna? Kawitna mah cenah tina darah tinggi. Oh, tapi terus di was darah haluhur cenah. Ya. Di Yayasan Panda Garut. Sanes partai mak ieu mah. Heeh. Oh. Ya. Usia sabaraha tahun ya mak? Hah? Usia sabaraha tahun? Duka atuh anu mah doka sabaraha. Aya 18 tahun. Nyondong KTP mak. Hah? Nyondong KTP. KTP teh di pun anak, abdi mah tara di abdi. Aya 18 tahun mah ieu. 20 mah aya. Kadang ulah mah 20. Sabaraha? 20. 20. Atau sepuh adi mah. Sepuhnya atas 20. Oh ieu teh Kang Agung. Aya 20 hiji mah. 20 hiji 20. 20 hiji langkungna ge. Sabaraha tahun Yosana emak teh kinten? Kana 80-an eh, 70. 80 sakate mah. Oh, ditawis mah 80. Ah, kitu panginten mah abi bade ngabujung di kana sanes panginten masih sehat. Muhun. Ya kumaha atuh? Ya kumaha naon mah? Masihan atuh sanes. Muhun atuh atuh. Oh, eta mah atuh meureun ti abdi teu di pasar. Oh, naon atuh mah gaduh. Sok atuh cik mah gaduh naon. Gaduh naon di gaduh. Iya, sua. Iya. Kang Ema yang mariki Kang Ema pantunya. Satuannya kirang-kirang nya ngapunten nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Kebetulan di bagian program di Yayasan Panda Garut. Nah, ini ada teman saya, siapa? Saya Novi, kebetulan tim PIC lapangan di infrastruktur. Panda dari Panda ya? Ya benar. Boleh dijelaskan, ini dari Panda, Panda itu ini apa? Panda itu yayasan, Kang. Oh, yayasan. Yayasan Panda Garut. Jadi Panda Garut itu bukan
sebuah lembaga konservasi panda ya. Oh iya, karena iya, di Garut pasti tidak ada panda. Iya. Tapi panda itu sendiri singkatan dari penolong janda dan duafa. Oh, khusus jadi, itu. Atau ada kegiatan yang lain? Lebih intinya duafa sih yang lebih kita eksplor ya. Ada yeah, anak yatim di sana, ada pastinya fakir miskin, terus dan yang lainnya yang kita juga bantu gitu. Tadi kata si Teteh ada infrastruktur yang berkaitan dengan yang tadi, janda atau duafa atau... Betul, jadi memang kayak salah satunya infrastruktur ini, kita ada beberapa program, ada bedah musola, ada bedah masjid, iya, iya, ada bedah rumah yang memang misalnya mesinnya ada di area-area yang memang masyarakatnya lebih banyaknya duafa, iya, iya, gitu ya. Asli Garut ini semua? Asli Garut, iya, ini cuma ada di Garut, panda Garut ini, iya, gitu. Kalau misalnya ada yang mau main-main ke sekretariat kami, ada iya, di Jalan Guntur Melati nomor 501, dekat terminal Guntur. Oh, dekat terminal. Bukan mudah ya? Terminal. Mudah diakses. Iya, yeah, betul. Ada banyak akses, mau naik bus, mau naik naik bis, mau naik angkot, mau naik Delman. Grab, semuanya ada akses. Delman istimewa ya? Iya. Yeah. Ada media sosial mungkin yang bisa di ada. Cek, jadi gitu, bisa cek semua gitu ya, kegiatan kita, yeah, betul, ada di panda.garut di Instagram. Oh, Instagram. Ya, yeah, nanti siap, di sana semua perihal informasi tentang panda, kegiatan-kegiatan panda gitu dan lain sebagainya ada di sana. Sudah sering ke Banjarwangi? Alhamdulillah sudah sering. Sudah sering. Sudah ya, sering Banjarwangi, Singajaya jadi salah satu program yang sering kami laksanakan. Sudah beberapa kali juga masjid yang kita bangun di Singajaya, di Banjarwangi, ya, terus ada juga duafa-duafa yang alhamdulillah sampai saat ini kita menyampaikan titipan dari banyak orang ya, dari donatur untuk bisa disampaikan Banjarwangi, Singajaya termasuk salah satunya, apalagi misalnya kayak di bulan Ramadan ya, kita juga ada sembako cinta gitu, ada kado-kado deh untuk guru ngaji, ya, ya, ada hantaran kado juga, mm-hmm, itu saling kita laksanakan juga, apalagi Banjarwangi ini sudah bukan lagi tempat yang baru buat kami karena yeah, sering juga di sini Banjarwangi Singajaya. Kesan mungkin Banjarwangi itu seperti apa? Kesan paling mendalam Banjarwangi adalah tempatnya sangat indah. Nah, ya, itu yang paling ini. Tempat yang sangat indah, nyaman untuk misalnya apa? Healing ya. Betul. Untuk relaks diri gitu kan, yeah, kayak gitu. Indah mata. Indah mata ya, untuk cuci mata. Itulah kesan yang paling sangat mendalam ke Banjarwangi. Banjarwangi keren. 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 Alhamdulillah atas nama orang Banjarwangi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Akang dan Teteh. Ya, sudah banyak membantu warga kami di sini, sudah rela berkunjung sampai ke beberapa kali ke sini. Kalau sering berarti ada sesuatu ketagihan. Nah, betul. Ya, yeah, mari siapapun yang ada di Banjarwangi, orang-orang yeah, Banjarwangi gitu kan, orang-orang Garut, mari bersama-sama kita bergotong royong, saling kolaborasi, saling bantu untuk bisa membantu umat lebih banyak lagi. Amin, ya, amin. Hatur nuhun, sedayana. Sama-sama. Mangga wilujeng, kita jalan-jalan lagi. Oke, okay, siap. Keliling di kampung. Semangat. Ya. Itu kalau ngedit, aku. Mas sehat. Nuju nali ya, Mak. Oh iya, Mak. Iya, murang kali. Anu kasabar hiji ya. Kahiji. Anu kahiji. Sarehat aa bapak ya, itu lah pahit teh mah dabade ngabujeng deui kana anda saputeun teh lami ya teh biasa cekap-cekap mah ya mangga mangga waduh bis jadi high heel jadi wedges mangga mangga. Cap, bungsu, capek bungsu. Gimana kesannya setelah
kukurilingan ah. Kukurilingan, alhamdulillah senang lihat orang senang. Iya. Bahagia lihat orang bahagia. Teh seueur muatan sepatu. Amin. Seueur muatan sepatu seueurnya. Jantan high heel. Ya semangatnya sing jantan ya, barokah. Semoga Allah menjadi berkah. Amin, amin, amin. Amin. Wah. Wow.